lakukan penjual namanya sekalian mau withdraw karena di minimal 10 dolar syaratnya bisa. Karena juga saya sudah memiliki saldo di 300 teman-teman. Ini minimalnya untuk withdraw ya. Jadi setara sama dengan 19,5 dolar. Ya, ini total keseluruhan nama aset overview-nya yang tadi ya, termasuk yang sudah saya lakukan staking JX di 300 sebelumnya. Nah, caranya teman-teman di sini ada akun di fund akun, kita harus transfer dulu nih ke spot akun. Nah, dari spot akun ini kita bisa melakukan selling ataupun jual maupun swap. Nah, caranya pilih ini teman-teman. Ini ada mau tombol menu transfer ya. Klik aja. Nah, posisi seperti ini, teman setting dulu. Cari. Nah, posisinya benar from dari funding account ya. Kemudian sini contract account-nya pilih teman. Ini contract account-nya diganti spot. Di posisi ini mau bisa lihat nih, sini balance saldo saya 0 ya. Di sini teman posisinya tukar dulu paling atas sudah benar funding account, di sini contract account-nya tinggal tukar, apalagi ya, posisinya terbalik teman tukar gini aja. Nah, kemudian klik di sini bisa lihat ada cari spot ya. Nah, sini ada funding plus akun, ada kontak akun, spot akun. Nah, spot akun kok udah benar. Nah, sini kan saya belum melakukan transaksi sama sekali, teman ya. Udah posisi ini baru teman sini koinnya pilih. Jangan USDT. Tapi pilih koin JX, cari di bawah nih ya, gulir aja. Kita cari JX. Yang token natifnya dari project perusahaan ini sendiri, teman. Kita cari dulu. Nah, ini ada ya, GX ya. Nah, confirm. Oke, baru terbaca teman saldo kita di sini ya. Benar ya? 9.8. Dah, baru masukin semua mau. Klik all-nya. Atau mau bisa ketik sini, Bu. 300 misalnya. Saya jual semuanya. Nah, 398. Kemudian klik konfirmasi ya. Oke, udah sukses, teman. Transfer ya. Langsung menjadi ke USDT, tokennya dari mereka. Official, cara kerjanya seperti ini. Untuk menjualnya di dalam internal exchange. Ini seperti program buyback man, karena walaupun GX token ini belum masuk ke semua exchange, walau di exchange-nya dia sendiri, ini salah satu kemudahan ataupun memberikan kompensasi bagi mereka ya, agar mempermudah kita member bisa melakukan jual dan mendapatkan profit ke USDT-nya. Suksesnya tadi kan sudah ada keterangan sini untuk memastikan terrecordnya teman. Nah, udah ya, jelas ya, sukses ya. Quantity direction J398 keterangan sukses ya. Oke, back di sini bisa lihat juga saldo saya yang JX itu sudah habis teman, hilang. Artinya jadi 0 ya, 0. Dan JX-nya pun hilang juga. Dia wajib jual lagi karena dia masuknya ke spot ya. Nah, sini pilih spot account. Nah, baru kelihatannya di sini udah masuk ke menu transfer spot akun. Nah, ada 19 kan. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat teman, spot akun dan sini ke spot menjadi available di sini teman-teman. Cek secara detailnya. Nah, GX transaction history ya. Sudah ada 398. Oke, cara jualnya setelah saldo masuk ke spot, teman pilih sini ada market ya, seperti yang ada di Indodax, Binance. Nah, kemudian gulir teman di sini tadi posisinya di favorit. Nah, cari spot market ya. Karena masuknya di dalam spot, bukan di kontrak, tapi di spot ya. Oke. Kalau di kontrak ini koin-koin umum, teman-teman. Ya, seperti BTC, Ethereum, koin-koinnya sudah masuk ke market besar. Sedangkan spot ini bukan. Ini ada yang bercampur dengan token, token yang baru listing gitu ya. Ataupun tokennya belum listing. Nah, karena ada di spot market JXUCT, ini token yang natif mereka, artinya bisa di sini. Kalau di Binance sama Indodax nggak ada teman. Nah, karena ini projectnya memang khusus ada di dalamnya, internal. Kita bisa diperjualbelikan. Oke, sini ada spot market, pilih aja teman. Di sini JXUCT ya, garis miring USDT. Ini harganya sekarang 0,04 dolar, ada kenaikan 1,03%, klik aja. Nah, posisinya apabila teman ingin membeli buy JX bisa ya, karena masih ada masa persel. Apabila ingin menjual tadi kan setelah saya transfer ke akun funding ke spot akun. Nah, ini bisa jual, kita pilih sell di sini seperti yang ada di Indodax, tinggal kita klik teman sini sell, masukkan jumlahnya dulu. Nah, bisa 100% contohnya sini ya, yang ada di Indodax seperti ini ya. Nah, teman jualkan sell aja langsung ya, tombol merah. Nah, sudah teman, sudah sukses. Nah, seperti ini ya, jadi sudah 100% saya jual. Sini available quantity-nya jadi 0 dong.
yang tadi 398 sudah nggak ada lagi ya. Oke, cara ngeceknya bisa lihat di orderan di bawah nih teman-teman ya. Ini ada transaksinya nih. Nah, benar ya. Di order di sini pilih aja close order, bukan all order. Nah, sini sudah terbaca hari ini saya lakukannya sebesar 398. Average price-nya di harga 0,04 kemarin, karena harganya lagi ada kenaikan nih. Oke. Oke, okay. Nah, limit price trading 0,0461. Kita cek di aset kita apakah sudah terjual secara otomatis ataukah harus menunggu ya memastikannya. Saya buka aset teman, ini jadi berkurang, jadi 47 sebelumnya 48 ya. Ada biaya transaksi fee-nya itu tadi ya dikenakan. Jadi turun dari 48 jadi 47 ya, ada potongan $1 sepertinya. Oke, selanjutnya kita cek si awal ya teman, di fund akun kita coba cek di ini spot akunnya. Nah, sini bisa lihat sudah ada berubah ya. Sebelumnya tadi GMAX sudah nggak ada, 398 ya menjadi koin USDT teman. Nah, ini udah masuk tersedia ya dananya di available $18.9 dong. Oke, dihargai 18.9. Udah laku ya. Nah, untuk detailnya lagi USDT transaction history juga terekam di sini tracknya. Ini yang terakhir ya. Di 13.7. Ini masuk ke exchange-nya tadi perdagangan, kemudian masuk lagi exchange-nya dengan jam yang sama di 5,2 ya. Jadi 2 kali teman, jadi profitnya jadi totalnya 18,9 ya tersedia. Nah, step selanjutnya teman, di sini kita coba cek withdraw apakah dana itu ada masuk. Nah, di sini teman bisa lihat dana ini belum masuk teman, belum ada di quantity balance, masih 0 UCT ya. Artinya ini nggak bisa kita withdraw. Jadi dana ini fund-nya di mana, tertahan di mana. Nah, itu kita harus cari, kita back lagi, berarti kita harus melakukan step selanjutnya terakhir, transfer lagi teman, pilih. Nah, dana itu ada di spot akun ya. Nah, posisinya sini, kalau di derivatif nggak mungkin, itu untuk tabungan. Nah, di sini kan spot akun kan, bener kan, ada di sini. Jadi kita wajib transfer lagi teman, dari spot akun kita pilih ke transfer. Oke, nah di sini tukar dulu funding akunnya, cari spot akun. Kalau di kontak akun nggak mungkin, nah nggak muncul ya. Berarti spot akun coba kita klik, nah baru muncul teman. Nah, ini baru ada ya, 18,9, benar ya. Si ininya tujuannya betul ke funding akun lagi kembali, agar nanti masuknya agak terbaca di menu fitur withdraw UCT, benar ya. Nah, sini koinnya udah benar. Kemudian klik aja semuanya, all, kemudian konfirmasi. Nah, data transfer teman. Detailnya bisa cek di sini, history. Nih, sudah sukses ya. Tadi kan sebelumnya saya dari GX jual apa, transfer dari fund akun ke spot, dari spot akun tadi kita jual, sell dulu nih, ya kan? Yang keduanya, setelah jual berhasil masuk ke spot lagi, setelah ke spot di sini terakhir. Larinya ke fund akun dong. Nah, ditransfer ke fund akunnya. Di fund akun inilah dana yang bisa teman lakukan penarikan maupun cash out maupun withdraw. Sukses ya di tanggal hari ini di 10 Desember 2023. Selanjutnya back, kita akan cek di sini. Nah, bisa lihat teman-teman di fund akun sudah ada ya. Yang tadi sebelumnya 0, sini langsung ada muncul koin USDT stable coin ya, tersedia di available. Nah, setelah itu bisa kita lakukan withdraw atau teman bisa ikut program stakingnya yang tadi, yang sini pergi ke home, pilih ke GMAT. Nah, pilih yang ini 30 hari atau fleksibel, terserah. Ini keuntungannya berbeda, semakin tinggi sama semakin besar. Apabila ingin ngambil 1 tahun, sini juga sama dengan minimal $10. Untuk stakingnya nanti saya gua akan membuat part video selanjutnya. Saat ini saya akan mencoba withdraw dulu ya, karena saya mau lagi membutuhkan dana. Oke, pergi ke aset. Ke aset ya. NUSDT staking mah bisa ikut funding plus. Nah, ini banyak macam teman. Ini keuntungan 3,13% nih. Ya. Atau juga teman bisa ikut copy trading. Nah, ini copy trading is coming soon nih. Akan segera rilis teman. Ditunggu aja. Oke, langsung aja teman aset mau withdraw. Pilih sini ya, karena dananya ada di akun fund akun bisa di withdraw ya. Nah, ini sesuai ini fund transfer, dan transfer.
pilih withdraw aja. Ini baru terbaca ini. Nah, ini teman. Dah, berhasil ya masuk ke 18,9, oke? Okay? Jumlahnya sesuai ya. Nah, untuk withdraw saran saya teman jangan menggunakan jaringan Ethereum RC20. Jangan menggunakan Tron. Di sini ada yang paling murah, teman. Polygon saran saya. Polygon lebih murah transaksinya. Yang beri paling murah kali itu ya Matic Polygon. Yang kedua yang paling murah adalah BIP Binance Smart Chain. Yang ketiga paling murah Tron. Yang keempat saya nggak tahu antara Bitum atau One. Sepertinya Bitum yang paling murah, paling murah. Yang terakhir yang paling mahal ini man, ERC20. Nah, memang pilih aja Polygon saran gua ya. Nah, kemudian teman masukin alamat USDT yang jaringan ke Matic Polygon yang ada di Indodax, pintu trip banyak ya. Langsung pandu ke exchange-nya teman ya. Saya menggunakan pintu aja, cari USDT. Untuk ngambil jaringan Polygon ya. Nah, kemudian sini receive. Boleh lanjut wallet address, kemudian cari teman. Kalau Arbitrum mahal sepertinya. Pilih Matic ya. Kalau Arbitrum juga ada. Cekan lagi untuk jaringan ini, nih fee-nya bisa lihat nih. Sedangkan ERC 3,8, Arbitrum 0,8, murah ya. TRC 1 dolar lebih murah, man. Jadi Arbitrum ini termasuk murah. Sedangkan Polygon 0,8. Nah, man bisa pilih antara dua yang paling murah, Arbitrum 1 atau Polygon, terserah. Ya. Aku akan mencoba ini aja, teman ya. Arbitrum ya, karena untuk Matic Polygon saya udah pernah coba, agak lumayan cepat juga sih transaksinya. Nah, man bisa pilih ini antara USDT Polygon atau Arbitrum. Nah, sini saya coba Arbitrum ya, karena belum pernah sama sekali sama saya melakukan lewat USDT jaringan Arbitrum. Sini copy aja Arbitrum. Lagi ke website jangan ditutup di sini teman. Tempelkan. Nah, masukkan ini semuanya. Saya ingin withdraw. Oke, semua teman ya. 18,1. Kemudian minimal withdraw memang wajib 10 dolar, ada fee-nya 0,8 ya. Klik aja withdraw langsung ya. Please bind JA first. Oke, harus mengikat alamat sepertinya teman. Dan harus mengikat. Biasanya exchange nggak perlu ya. Coba kita pergi ke home untuk cari alamat. Banyak biasanya di pengaturan atau setting. Kita coba cek di sini ya, profile. Kalian bisa lihat, cari aja mas setting. Setting atau security. Security ini untuk kata sandi dana biasanya. Coba kita buatkan dulu ya. Ini ada Google Authenticator. Ini harus aktifkan teman, karena untuk melakukan transaksi withdraw biasanya diminta kalau nggak Google Authenticator atau transaksi dana PAN passport ya. Saya ikatkan dulu. Ikatkan dulu kata sandi dana di sini buat ya. Ini saya belum buat ternyata. Nanti masuk ke email akan dikirim berupa kode. Aplikasi teman langsung confirm aja, kirim dulu buat ada 60 detik, cek email yang teman daftarkan di Gmax, ada Gmax di sini, verification code. Nah, seperti ini ya, tinggal salin, ada sekitar 6 digit, copy back ke sini, tempelkan, paste, confirm ya. Udah sukses. Email untuk cara ngikatnya wallet USDT, nah, tidak ada di setting, tidak ada menu di situ ya, ternyata di sini ini ada buku teman bisa lihat nih. Nah, diakses. Nah, seperti ini, teman. Withdraw address ya. Ini saya harus mengikatkan. Jadi, untuk withdraw bisa ke BTC, bisa ke USDT. Pilih USDT ya. Tadi saya mau hubungkan ke USDT jaringan Matic atau Arbitrum. Nah, sini klik access, masukin lagi. Tempelkan yang teman ada di pintu Indodax ya. Pastikan, benarkan. Sini keterangan buat aja, teman. USDT Arbitrum. Biar tidak keliru ya. Arbitrum. Buat lagi Arbitrum apa, misalkan punya Indodax, Indodax saya tadi pintu. Nah, biar banyak, jadi kita bisa ulang-ulang menambah alamat addressnya gitu ya, mau pakai nanti USDT nya yang ke Indodax, ke TKO, ke Binance, USDT ke pintu, tentu nggak keliru. Nah, setelah itu baru confirm. Nah, di sini ya udah sukses. Jadi kembali ke sini, back kita tempelkan. Nah, dan ini ya, kita klik tadi yang book tadi di sini ya, book. Nah, ini udah masuk ya, USDT Arbitrum pintu. Coba kita tambahkan add address. Nah, ini udah ya. Oke, berarti udah otomatis, teman. Nah, kita klik alamatnya seperti ini ya. Pilih Arbitrum. Arbitrum 1. Nah, gini ya. Nah, setelah itu klik all, teman-teman. Bukan yang murah juga sama ada Matic Polygon ya. Saya pilih ada dua aja deh. Nah, Matic Polygon. Saya mau ikatkan juga sekaligus. Klik ke sini, pilih Polygon, jika mau Polygon karena sama-sama murah, klik dulu ke ini, nambah lagi. Nah, enterkan yang USDT Matic ya. Buat aja USDT Matic. Oke, okay. Atau Polygon.
ke pintu. Nah, seperti ini baru confirm. Walaupun berbeda jaringannya, tetapi sini alamatnya sama. Oke, berarti harus poligon yang di Indodax atau di TKO maupun Binance ya. Sepertinya harus gitu. Apa nanti gua akan coba yang lain waktu aja ya. Sini saya udah cukup gunakan pintu Arbitrum, masukin aja semua teman-teman. All ya, 18,6. Ini di 0,8 langsung aja klik withdraw ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah ngikat ya, kok ngikat lagi? Delete ya. Misalnya ada kesalahan. Nah, download aplikasinya aja teman. Mau tahu yang website belum support karena ini sudah rilis sejak di 23 November. Ini saya menggunakan aplikasinya, mana saya coba apakah di websitenya itu sedang gangguan bug atau gimana ya. Please bind ya, sudah ngikat tadi. Bisa coba kita ke suku setting teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman sini aktifkan untuk security-nya teman, sorry. Tadi kan fun passport sudah kata Sandi. Nah, Google Authenticator-nya wajib diaktifkan ini. Tadi saya sudah baru mengikat ya, teman tinggal klik aja Apple Verification Code, nanti akan ada kode verifikasi, kemudian masukkan, teman ikatkan ke Google Authenticator-nya, ini wajib. Nanti teman buat dulu ke Google pengesahan, serta next-next saja ya. Sukses, ini keterangan saya sudah confirm unlink teman. Apabila ingin memutuskan, mengkonfirmasikan tidak mau terhubung, klik ini, confirm unlink, ya, mematikan. Ini sudah saya aktifkan. Dan lanjut untuk withdraw, sudah saya ikat ke Google Authenticator, nanti pilih Matic ya. Sini, pilih bookmark, nah, sini ada dua, Indodax atau pintu, saya coba pintu aja. Oke, sudah sesuai. Pintu, kemudian sini masukin semuanya. Baru klik withdraw ya. Nah, ini baru sukses teman, ada tahapan lanjutnya ya. Secondary validasi, di sini kita wajib membind ke verifikasi ke email, ada berupa kode OTP ya, atau pemfan password, nah juga masuk juga Google validasinya. Jadi wajib mengaktifkan Google validation-nya teman, untuk melakukan withdraw ya. Klik aja, send verification code. Nah, ada waktu 60 detik. Ini ada waktu, nah ini terbaru. Pesan baru. Oke, ini jam sekarang ya. 12.49. Nah, ini yang baru nih. 12.53, oke. Salin. Back, tempelkan, bahasanya bahasa China teman. Kemudian Google Verification buka juga, di OTP ini dua kali teman, dari email juga dari Google pengesahannya, jadi sangat lengkap sekali. Klik withdraw, approve ya, lanjut. Oke, sedang diajukan teman, submit requesting untuk withdraw. Di sini saldo saya juga sudah berkurang sepertinya. Nah, di sini ada terekam ya. Nah, in review. 18,6, jika kita ingin melakukan cancel bisa di saat belum di masuk ya atau landing. Nah, sini saldo saya juga berkurang, coba kita refresh, kita back dulu, kemudian klik withdraw juga. Nah, berkurang teman, dana saya tidak ada di sini, nol ya. Saya ketika saya klik di sini sudah proses, di bawah bisa lihat nih keterangan withdraw record ya, statusnya masih in review dalam peninjauan quantity sih besar 18 jam sekarang ya. 12.54 hari tanggal 10 Desember 2023, minggu. Kesini juga sudah hilang teman ya, yang USDT tadi tidak ada muncul ya, di spot akunnya juga nggak ada. Nah, berupa notifikasi teman-teman di jam 14 lebih 4 menit, withdraw sukses, dan ada juga masuk di 14 lebih 06 menit ya, ke exchange pintu menggunakan USDT jaringan Matic. Oke, langsung aja saya akses. Dan ini adalah bukti withdraw setelah sukses ya, masuk ya landing, dan saya akan buktikan cek di dalam pintu exchange saya ya. Sejumlah 18,16 ya. Di sini keterangannya successfully withdraw mana dari officialnya The GMAX Team ya. Jadi platform website exchange dari GMAX terbukti legit teman, dan ini masuk ya dengan menggunakan USDT jaringan Matic Polygon sesuai alamatnya, dan ada juga text ID-nya. Akan cek di dalam transaksi withdraw saya ya teman. Di sini langsung aja pergi withdraw untuk secara detailnya. Yang sebelumnya keterangannya adalah pending, sekarang saya gulir ke bawah. Nah, di sini teman sudah sukses ya, masuk di 18,1 USDT di jam 12 lebih 54 untuk melakukan transaksinya di hari ini, di tanggal 10 Desember 2023. Saya menggunakan ke ini ya, USDT Polygon ke pintu, udah saya setting ya, yang sebelumnya di sini USDT Matic Indodax. Dan di pintu saya sudah ada pesan masuk,
udah bertambah sejumlah 303.201 rupiah. Langsung aja klik wallet dompet di sini, pilih bawah ya. Nah, sudah ada masuk sejumlah 18,1 USDT atau setara dengan 283 rupiah ya, di jam 14.06 sesuai yang ada di email. Juga ada pemberitahuan ya, sekaligus masuk ya, untuk detailnya lagi bisa saya cek. Nah, sesuai teman ya, di 18,1 283.102 rupiah harga dolar saat ini di tanggal 10 Desember 2023 jam 14.06 dengan menggunakan network Polygon Matic ya. Untuk view in block expo-nya bisa lebih diakses mengenai lebih detail yang masuk ke dalam buku besar di Polygon Scan ya, USDT jaringan Matic. Nah, sesuai ya, 18,1 USDT, transaksi ID-nya juga ada dan sudah sukses terkonfirmasi. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.